apresiasi dan menghargai atas data-data yang kita terima ini. Jadi sangat bermanfaat karena nanti akan saya pelajari lebih terutama dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses pembangunan ini. Terkait dengan pelaksanaan implementasi sensus penduduk yang tahap kedua ya, tanggal 15 Mei sampai Juni, insya Allah secara prinsip kita juga tetap akan membantu, tinggal nanti teknisnya yang dikendaki oleh BPS bagaimana, kami siap secara prinsip membantu dalam pelaksanaan dalam bentuk instruksi atau perintah kepada masyarakat RT/RW atau terus secara langsung membantu manakala ada petugas dari BPS yang datang ya, sehingga nanti dari situ akan lebih didapatkan data-data yang lebih valid.